Malas adalah kata yang tersemat di pikiranku sekarang. Bahkan untuk meraih mimpi pun rasanya sulit. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman para pejabat yang merendahkan. Berita-berita itu membuatku lelah. Sampai ketika aku melihat banyak sekali luka di negeri ini. Jeritan kemiskinan, teriakan-teriakan kelaparan, membuat semuanya terasa kacau. Tapi kita tidak boleh menyerah sampai di sini, karena kita adalah generasi bangsa yang akan menyelesaikan semua kekacauan ini. Merah putih tak